Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, selamat memperingati Hari Hutan 21 Maret 2018. Hutan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Maka tak heran hutan seringkali disebut sebagai gudangnya keanekaragaman hayati dan penyedia sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Selain itu, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat menyebabkan permintaan pasar terhadap produk kehutanan pun terus meningkat. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat deforestasi hutan yang menyebabkan jumlah hutan di bumi setiap tahunnya terus menurun. Oleh karena itu, mari kita memaknai Hari Hutan ini dengan selalu menjaga kelestarian dan keberadaan hutan di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Hendro Laksono, selaku Ketua Umum Jagroesia periode 2018. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Hutan Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 21 Maret. Indonesia sebagai rumah dari berbagai spesies flora dan fauna memiliki sejuta keindahannya dengan luas hutan yang mencapai 162 juta hektar dan tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia. Tapi ironisnya, menurut Guinness World Record, tingkat kerusakan hutan tercepat salah satunya ada di Indonesia. Dan menurut Forest Watch Indonesia, tingkat kerusakan tersebut berkecepatan 2 juta hektar per tahunnya dan terus meningkat. Dengan melihat hal tersebut, laju deforestasi di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem sangatlah diperlukan. Mengapa? Karena hutan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu penyimpan air terbaik di dunia. Yang kedua, rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu sebagai penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Dengan ini, BEM dan Jagroesia sebagai organisasi yang bergerak di bidang pencinta alaman dan olahraga alam bebas mengajak seluruh keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta seluruh masyarakat agar turut menjaga dan melestarikan hutan kita. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Hutan Sedunia dan salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Hutan Sedunia. Hutan adalah teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Maka sudah kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita, yaitu hutan. Jikalau kita menjaga hutan hari ini, itu artinya kita menjaga hutan untuk generasi yang akan datang, yaitu anak kita, cucu kita. Saya mengimbau bahwa tidak ada lagi pembakaran hutan, penebangan liar. Mari generasi muda, kita cintai hutan. Maka dari itu, anak gaul cinta dengan hutan. Salam harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya, tepat pada hari ini kita telah merayakan Hari Hutan Sedunia, Hari Lingkungan Hidup. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus merayakan itu? Ya, kalau teman-teman ingin tahu, hutan merupakan sumber paru-paru dunia. Dengan adanya hutan, tentunya kita dapat hidup seperti sekarang. Adanya keseimbangan ekosistem, adanya lingkungan yang adem dan bersih. Namun, apabila hutan sudah tidak ada, tentunya ekosistem akan menjadi rusak dan akan adanya bencana alam yang berkepanjangan. Mari jaga hutan kita, mari lindungi hutan kita, dan lindungi negeri ini tercinta. Salam harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lindungi dan lestarikan hutan kita.